Dilansir dari gosumber.com, H-4 pengumuman hasil Pilpres, BPN sebar 12 kontak jubir. BPN Prabowo Sandi merilis sedikitnya 12 nomor kontak juru bicara pada Sabtu 18 Mei atau H-4 penetapan hasil pemilu serentak oleh KPU. Beberapa di antaranya adalah sosok yang memang famous, dikenal sebagai jubir bagi BPN Prabowo Sandi, yakni seperti Dhanil Anzar Simanjuntak, Viva Yoga Mauladi, Ferry Julian Vono, Rahlan Nasidik, dan Andre Rosiade. Sisanya merupakan tokoh yang selama ini kurang terdengar sebagai jubir BPN Prabowo Sandi. Ada Al-Muzamil Yusuf, Dede Yusuf Bacan Effendi, Desi Ratnasari, Rahayu Saraswati, Sudrajat Sugiono, dan Mehmet Susiawan. Seperti diketahui, KPU dijadwalkan merampungkan dan menetapkan hasil pemilu dan juga Pilpres 2019 pada Rabu 22 Mei mendatang. Dari rekap sementara yang dipublikasikan, melalui situng KPU, Jokowi Ma'ruf masih unggul dari Prabowo Sandi. Jauh hari sebelum pencoblosan pada 17 April, BPN telah melaporkan ribuan kesalahan data KPU soal DPT pemilu. Hingga pencoblosan digelar dan kini tersisa 4 hari bagi KPU untuk merampungkan rekapitulasi. Kubu pendukung Prabowo Sandi masih meyakini pemilu berlangsung dengan banyak pelanggaran. Berbagai temuan pun terus dilaporkan kepada Bawaslu. Di antara dari aduan BPN yakni soal situng dan lembaga survei juga telah diputus oleh Bawaslu pada hari Kamis 16 Mei. Mengadili dan menyatakan KPU terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar tata cara prosedur dalam input data situng, kata Ketua Bawaslu RI Abhan saat membacakan putusan. Sementara itu, isu pergerakan massa pendukung Prabowo Sandi dalam menolak kecurangan pemilu yang mereka yakini pun tak kunjung padam, meskipun tak sedikit yang berurusan dengan kepolisian terkait dugaan-dugaan makar. Polisi pun tak sedikit menangkap terduga-terduga teroris yang disebut akan beraksi dan juga memanfaatkan situasi massa.